mahasiswa sebagai agent of change merupakan pilar utama dalam membantu perkembangan dan juga pembangunan bangsa dan juga negara. Mahasiswa memerlukan pengetahuan yang luas dalam berkuliahan ataupun dalam bermasyarakat. Namun, pengetahuan yang luas tidaklah cukup bagi mahasiswa. Mahasiswa juga memerlukan karakter yang mampu membantu nantinya dalam bermasyarakat maupun dalam melakukan perubahan. Di era kolaborasi, mahasiswa harus mampu bekerja sama dengan antar sesama mahasiswa maupun dengan masyarakat luas dalam melakukan perubahan. Tentunya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang mengarah ke hal yang positif. Dan perubahan yang paling utama adalah perubahan atas diri sendiri dan juga nantinya akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru untuk melewati proses transisi menjadi seorang mahasiswa baru, yaitu menjadi seorang mahasiswa yang dewasa serta mandiri, dan juga mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan baru, khususnya di lingkungan Universitas Warmadewa. Setelah itu, kampus merupakan tempat untuk pengkaderan atau kaderisasi dari seluruh calon mahasiswa baru Universitas Warmadewa yang nantinya menjadi calon-calon penerus bangsa ke depannya. Soal menjadi seorang mahasiswa merupakan proses, yaitu menjadi agent of change atau agen dari perubahan khususnya bagi bangsa dan negara. Lex dura sed hita scripta. Hukum adalah keras, tetapi harus ditegakkan. Mahasiswa hukum adalah ujung tombak, generasi penegak, pengkritis, dan perumus sampai menjadi pemimpin. Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air, serta dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter nasional, mandiri, jujur, adil, dan berintegritas. Dan di tangan kalian segala pernak-pernik permasalahan hukum, isu-isu hukum, dan perjalanan hukum di negeri ini menjadi garapan yang sangat selalu hangat di pikiran kalian. Jika kalian ingin melakukan sebuah perubahan, jangan pernah tunduk terhadap kenyataan. Ingat, asalkan kalian yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah perjuangan kalian. Lex dura, setamen scripta. Hukum memang kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Kampus merupakan tempat calon-calon pemimpin bangsa. Dan calon-calon pemimpin bangsa yang dimaksud adalah mahasiswa. Menjadi mahasiswa akan membuat sensasi baru yang berbeda dalam kehidupan kalian. Kerja keras bagian dari fisik, kerja cerdas bagian dari pikiran, kerja ikhlas bagian dari hati. Maka dari itu, kuatkan dekat kalian, teguhkan hati, dan selamat datang dalam fase hidup baru kalian sebagai mahasiswa baru Universitas Warmadewa. Mahasiswa adalah garda kuat untuk menyampaikan pikiran rakyat. Oleh karena itu, menjadi mahasiswa tidak hanya soal menjadi pemberani tanpa dasar, tetapi menjadi pejuang dengan dasar. Mahasiswa itu yang dinilai semangatnya dan pemikirannya. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar untuk meraih kemenangan. Karena apa yang akan terjadi ke depannya ditentukan oleh apa yang kamu lakukan untuk hari ini. Your future is determined by what you start today. Mahasiswa dianggap memiliki peran yang cukup sentral karena mereka menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk menyuarakan protes dan kritikan. Kita, kualitas kita sebagai mahasiswa, akan menentukan bagaimana negeri ini dikenal oleh dunia. Maka dari itu, untuk sampai ke tujuan yang besar, kita perlu banyak melakukan langkah-langkah kecil. Sehingga nantinya kita bisa mulai untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar itu melalui langkah-langkah yang kita lakukan. Teruslah fokus dan berjuang, disiplin, dan yakin pada dirimu sendiri sebagai mahasiswa di seluruh Indonesia agar kita bisa terarah dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Semangat mahasiswa! Mahasiswa dibentuk dan melalui proses dalam masa perkuliahan sehingga mereka dapat menemukan celah untuk mengembangkan atau bahkan menciptakan sesuatu
masuk kesempatan-kesempatan besar dalam hidup. Sebagai mahasiswa, kita akan memperoleh kesempatan yang berharga ini untuk berkarya secara maksimal, baik dalam peningkatan kemampuan akademik maupun dalam peningkatan soft skill. Dan harapannya agar mahasiswa dapat segera menyesuaikan diri dan berkarya secara baik dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah tersedia di universitas. Kita sebagai mahasiswa harus menjadi penggerak yang mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Di mana dengan dibekali ide, gagasan, dan pengetahuan yang telah kita miliki, kita tidak boleh hanya diam saja dan tidak peduli terhadap permasalahan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Karena sebagai generasi pemuda, kita memiliki impian sebagai titik kebangkitan suatu negara ini. Mahasiswa sebagai sivitas akademika diharapkan mampu dalam mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan menuju perguruan tinggi yang berkualitas sehingga nantinya dapat menciptakan SDM yang dinamis, produktif, dan terampil. Perlu diketahui juga, perkuliahan ini merupakan bukan cita-cita kalian saja, akan tetapi cita-cita dari orang tua dan orang-orang di sekitar kalian yang tidak seberuntung kalian. Menjadi mahasiswa tidaklah mudah. Tunjukkan karakter kalian menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu tidaklah segampang yang adik-adik rasakan. Bagaimana dinamika-dinamika yang adik akan lewati di perkuliahan. Tunjukkan bahwa kalian semua memiliki tanggung jawab dan memiliki tujuan yang berarti untuk keluarga kalian dan untuk masa depan kalian. Dan tetap semangat menjadi mahasiswa, walaupun apapun yang kalian rasakan, itulah yang kalian akan tanggung jawabkan ke depannya. Selamat bergabung, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa tahun 2023. Salam perjuangan. Hidup hukum, hidup mahasiswa. Selamat datang, mahasiswa baru di Fakultas Teknik dan Perencanaan di Universitas Warmadewa. Teknik Satu Jaya. Selamat datang, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Ekonomi, Star of Campus. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Sastra Universitas Warmadewa tahun 2023. Bravo Sastra Sastra. Selamat datang dan selamat bergabung untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023. Visip tangguh satu perjuangan. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Warmadewa tahun 2023 dan selamat datang di Universitas Warmadewa.